assassin outfit equip. Seperti ini, assassin equip. Baju ini. Kemudian interim outfit. Oke, seperti itu. Tampilan berkelas. Kemudian templar outfit. Oh, ini merahnya. Wish. Seperti itu. Yang explorer ada tambangnya itu kan. Set. Iya, ada tambangnya. Oke, kita lihat outfit yang lain, rider. Oh, dia tapi baret ya. Kayak kolonel lah. Tracker. Oh, ini. Tapi sih. Saya benar. Coba sub super, wih, cowboy. Kayak cowboy ini, jelek kan. Kapten, topinya sebel, ngeliat topinya. Bentuk topinya gelu. Coba tadi yang lain, nah ini udah assassin outfit nih. Lumayan saya suka nih. Ada hoodie nih. Ada hoodie yang kalian pakai ya. Mantap nih, tampilan gimana gitu. Kita coba lagi yang lain, tersari outfit. Kayak bangsawan. Kayak bangsawan yang mau pesta, tapi bawa senjata gitu. Terus ada native armor. Nah, ini yang paling saya suka. Ini outfit yang paling saya suka nih, mantap jiwa nih. Kemudian ada templar, ini yang paling suka kedua. Tadi native armor, kemudian yang templar armor. Dan yang ketiga itu assassin, assassin outfit yang paling saya suka. Templar enforce ini gak terlalu, karena kayak gubernur gitu. Bagi-bagi kayak gubernur gitu. Coba yang lain lagi, Viking. Nah, kalau ini Viking sebel banget kan, tapi quest-nya harus ngambilin semua akun Viking. Tapi jamnya kayak gini. Tapi mungkin di era 11 century lah, yang bagus aja. Ini Templar Master, ya ini cukup lumayan bagus, ada merah-merah. Nah, ada merah-merahnya, ya mantap lah. Kemudian, nah yang Admiral Outfit ini, unlock Malaka Fleet di Malaka Fleet. Nah ini, kita harus ngeberesin quest Naval Fleet. Namanya Malaka Fleet Mission. Ini belum selesai, belum beres semua. Kayak ini Hunter Fleet, kayak ada bulu-bulu gitu. Kayak mau ke, apa ya, fashion show gitu. Nah yang lain lagi. Nah, kalau ini pemburu ikan paus nih. Ini outfitnya pemburu ikan paus seperti ini. Cek outfit yang lain. Concealment. Nah, ini kayak cowboy juga, tapi cowboynya ada modern karena topinya bagus nih. Karena hitam-hitam, ada warna navy gitu lah. Terus, apalagi nih. Kita punya Arctic Assassin Killer Outfit, ini beli pake Uplay Gun. Ini agak sebel sih, tapi buat musim dingin nih. Ini emang stop nih, buat musim dingin. Coba lagi yang lain. Templar Steel. Kalau ini yang lumayan dari saya suka. Yang paling suka itu Native Armor, Templar, sama Assassin Outfit. Yang pertama Native yang mantap lah. Ini Officer ya, kayak Officer-Officer di zaman 11 atau abad ke-11 kayak gitu. Agak ribet sih. Seru, ada Commander. Ya, sama lah Commander di zaman abad ke-11 kayak gini. Kurang suka. Yang terakhir yang sudah kita punya adalah Sir James Gunn Armor. Kalau ini agak pemberani gitu, tapi karena suka sama ini ya template si kostum ini. Yang kita ganti ke kostum favorit kita yaitu Native Armor. Inilah kostum yang paling favorit.